Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fadhul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara login BioAN 2024 beserta penjelasannya lengkap ya. Langsung saja simak video berikut ini. Nah, baik, di sini kita masuk ke link ini ya. Nah, ini http://bioportal.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini adalah portal untuk asesmen nasional tahun 2024 seperti itu. Nah, kemudian kita klik yang ini, login. Nah, kemudian masukkan username dan juga password. Nah, untuk username dan password BioAN ini biasanya akan di-share oleh operator daerah masing-masing ya. Nanti untuk OPS akan diberitahu. Nah, setelah diberitahu, lakukan login, masukkan di sini ya user dan passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk tampilan pertama untuk bio SDM atau MI di sini ada general nama, ini bisa diedit ya, untuk nama ini nama operator, kalau username tidak bisa, email bisa diedit, kemudian teleponnya pun juga bisa diedit. Kemudian untuk di sini kita klik yang password. Kalau mau mengganti password silahkan ada di sini. Password sekarang apa? Kemudian password yang baru. Kemudian ulangi password baru ini dan ini sama ya seperti itu. Nah, di sini saya belum mengganti password dulu ya, nanti aja biar passwordnya itu default seperti itu. Kita klik silang. Nah, oke, sedikit saya jelaskan untuk yang ini ya, cara kerja dari BioAN ini. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan ANBK asesmen nasional, kita wajib melakukan pendataan di sini. Jadi di sini nanti ada tarik import data, nanti akan saya tutorialkan di video yang lain. Jadi ketika kita menarik data, jadi yang ditarik data itu adalah data yang ada di Dapodik, kemudian nanti akan muncul di sini. Kalau sudah, di sini akan muncul nama peserta yang sudah tertarik semuanya ya. Nah, kemudian kalau sudah semuanya seperti ini, kemudian ada peserta sampling. Peserta sampling itu ada peserta yang fix menjadi peserta ANBK. Kan misalkan ada 37 siswa, berarti yang dipilih ya 30 siswa. Kalau siswanya 10 berarti ya ikut semua 10 semua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk tutorial-tutorial tentang ANBK, tentang BioAN ini akan saya bahas di video-video yang berikutnya ya Bapak Ibu. Demikian video tutorial cara login BioAN 2024. Semoga bermanfaat. Share ke yang lain, share ke yang bukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.